Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channelnya Buana Berkah Farm, yang mana kegiatan kita hari ini yaitu pengaplikasian susulan untuk kolam bioplok kami yang tadi udah kami kuras setengahnya air, kita tambahin lagi dan kemudian kita akan pengaplikasian susulan untuk kolam bioplok. Dan kami di sini menggunakan M4 dan di sana ada molase. Terus saya mencoba menggunakan booster cell multi yang ini. Kalau booster ini saya gunakan untuk kolam diameter 5, saya gunakan itu 57 ml. Kita coba untuk pengaplikasian susulan. Dan molasenya saya gunakan 300 ml dan M4-nya saya gunakan itu 150 ml untuk diameter 5. Dan ini kolamnya yang tadi sudah saya istilah, kalau bahasa Sundanya itu di saya itu digejog ya, setelah kita turunin ya sekitaran setengah meteran, kemudian tambahin air lagi dan kemudian sekarang akan kita aplikasi susulan lagi. Dan ini di kandang ini udah kira-kira udah 1,5 bulan lah di sini. Kalau yang ini baru kemarin, kayaknya belum 1 bulan. Dan ini saya coba yang kolam pertama ini, saya guna tebar pada kisaran 3.500 ekor per diameter itu 5. Tapi kalau yang ini belum saya aplikasi susulan karena airnya masih bagus dalam kondisi aman. Kalau ini tadi udah saya tambahin air lagi karena melihat kondisi air yang sudah tidak memungkinkan. Kalau ini baru diisi kemarin dan diisi juga cuma sedikit. Oke, kita akan coba praktikkan pengaplikasian susulannya, guys.